Penyerang Arema FC Carlos Fortes baru-baru ini tampil di salah satu video di YouTube KRTV. Dalam wawancara di video itu, penyerang berambut panjang ini ditanya apakah tertarik jika mendapat tawaran bermain untuk timnas Indonesia. Bomber berpaspor Portugal ini masih pikir-pikir untuk mendapatkan paspor Indonesia. Satu hal yang pasti, Carlos Fortes mengaku senang dengan sambutan yang diterimanya selama berada di tanah air Indonesia. Saya tak tahu saatnya ditanya apakah tertarik membela timnas Indonesia. Jujur saya senang banget main di Indonesia. Saya suka negaranya, saya suka orang-orangnya. Saya merasa mereka orang-orang Indonesia menunjukkan kebaikannya kepada saya. Saya merasa menjadi bagian dari kalian, kata Carlos Fortes di akun YouTube KRTV. Carlos Fortes menjalani musim pertamanya di pesepak bola tanah air. Sebelumnya bermain di Arema FC, Carlos Fortes mentas bersama klub kasta kedua Liga Portugal, UD Vila Franquense. Meski ini tahun pertama kali mentas di Indonesia, penyerang bertinggi badan 188 cm ini langsung moncer. Benar, Carlos Fortes sempat mandul dalam 4 laga awal Liga 1 2021-2022. Namun pelatih Arema FC Eduardo Almeida terus memberikan kepercayaan kepada Carlos Fortes. Kepercayaan itu dibayar tuntas Carlos Fortes. Dalam 7 pertandingannya setelahnya, Carlos Fortes mengemas 6 gol. Saat ini hanya berpaut 2 gol dari top skor sementara Youssef Ezezari dari Persik Kediri. Karena itu Carlos Fortes dinilai cocok mengisi lini depan tim Indonesia. Namun Carlos Fortes menilai rekan setimnya Dedik Setiawan dapat menjadi bomber mematikan bagi tim Indonesia. Sekedar informasi, dua penyerang Arema FC, Kuseda Hariyudo dan Dedik Setiawan dipanggil ke tim Indonesia. Ia sedang menjalani pemusatan latihan untuk melakoni dua laga persahabatan kontra Afghanistan, 16 November 2021 dan Myanmar 25 November 2021. Dedik memiliki kemampuan natural sebagai striker, yaitu kecepatan, ngotot, dan jeli melihat ruang kosong. Ia memiliki prospek yang besar bila mendapatkan kesempatan banyak di timnas Indonesia. Tutup Carlos Fortes. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.